Betina-betina siapan regenerasi yang siap dijodohkan. Nah, ini para kicomania untuk murai batu. Nah, ini pakar murainya nih. Pak, ya. Itu ngambil murai betina ya? Iya, ambil murai betina yang mau dijodohkan. Itu langsung dijodohkan aja? Langsung, ini masalahnya ini kan udah siap. Nah, oh, itu daunnya yang muda, ekornya udah lumayan panjang. Itu usia berapa, Pak? Siap, yang satunya itu ini ekornya ini udah 15, yang satunya ini 13. Itu usianya berapa? Usianya 8 bulan. 8 bulan siap ya? Siap ya. Berarti ini mau dijodohkan sama yang mana, Pak? Yang itu di bawah ya. Berarti tinggal langsung masukin aja. Tinggal langsung. Tidak aja. Perlu proses. Enggak perlu. Penjodohan? Iya. Karena apa? Udah tahu baca karakternya sudah, ya. Sudah, ini udah dicoba, kalau nggak percaya coba okay. Saya masukin. Siap. Penasaran saya, Pak, dengan cara menjodohkan kok langsung karakter aja gitu ya, Pak ya. Yuk kita simak cara MBR kan ngejodohkan langsung dimasukin kandang mak plung gitu langsung jodoh. Ya, betul ini tadi. Nah, ini langsung saya masukkan, coba tar, dilihat tar, Pak. Ya. Coba dilihat yang saya masukkan. Siap. Gak bakal berantem ya, Pak? Ya, kira-kira sekitar 1 mingguan ini udah halus, udah bertelur, ngangkut sarang. Iya. Nah, ini. Yang cacingnya enggak cacar ini ya. Oh. Out, shoot. Iya. Set. Ter 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 ter. Hus. Ya. Wah, enggak berantem ya, Pak? Iya. Wah, langsung rayu, Pak. Ayo, ya. Hajar langsung taikin. Taikin langsung. Ini proses baru perkenalan itu. Tapi perkenalan ya. Ya. Pak, proses penjodohan kayak gini gimana sih cara baca karakternya, ya, Pak? Apa yang sulit? Karakter bulunya bagus, burungnya ini apa itu pejantannya siap, betinanya siap. Itu yang caranya ngadu seperti itu baru perkenalan dulu. Rayu ya, Pak. Yang ya. Rayu itu. Oke. Ini udah satu minggu udah bertelur itu. Terus kalau yang ini dijodohkan sama yang mana, Pak? Itu yang sebelah anu barat. Oke, siap langsung dijodohkan, Pak? Iya. Para kecomania, jangan penasaran ini. Cara ngejodohkan MBRK langsung dimasukin plung ya. Aja. Nah, ini dicoba. Siap. Itu yang tadi bejantan anu betinanya saya ambil terus saya ganti ini karena yang tadi itu apa itu udah mabung, ini saya jodohkan lagi nih, ini yang baru ini. Oke, coba dimasukin. Susut. Nah, kita lihat kondisinya. Wis. Tuh kondisinya burungnya tidak berantem ya? Enggak. Ini nah kalau yang ini tadi kita lihat perkembangannya. Nah ini super gacor ini ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah cari ilmunya. Mungkin para kecomania bisa dipraktekkan dan yang mau gabung di Geraha MBRK silakan hadir di Geraha MBRK. Jika Anda nanti mau berkunjung, mau belajar, monggo silahkan. Cara ngejodohin burung, cara berternak murai, dan lain sebagainya. Bisa kontak di 082-111-043-407.